Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara melihat kode booking pembelian tiket pesawat menggunakan aplikasi Traveloka dan Tokopedia. Oke, mari kita mulai. Buat kalian yang melakukan pembelian tiket pesawat melalui aplikasi Traveloka, silakan kalian buka aplikasi Travelokanya. Kemudian silakan kalian pilih menu pesanan pada bagian tengah bawah. Kemudian biasanya di sini ada transaksi terakhir untuk pembelian tiket pesawatnya, silakan kalian langsung dipilih saja. Namun di sini saya sudah melakukan pembelian dan sudah melakukan penerbangan, maka tidak lagi muncul di tampilannya. Untuk mengeceknya saya pilih di menu riwayat transaksi Anda, kemudian pilih semua pembelian yang lalu. Kemudian silakan kalian pilih yaitu transaksi terakhir. Kemudian pilih yaitu detail produk yang ada tulisan etiket telah terbit. Silakan kalian pilih atau sentuh tanda panahnya saja. Jika sudah, di sini akan muncul kode booking maskapai. Kode booking terdiri dari 6 huruf kapital semua dan biasanya kode booking ini digunakan untuk melakukan web check-in online pesawat di website maskapainya. Untuk menyalinnya, silakan kalian sentuh icon salin atau copy di bagian kanan yaitu kode bookingnya, maka akan muncul pemberitahuan telah disalin. Kemudian bagaimana yang melakukan pembelian di aplikasi Tokopedia, silakan kalian buka. Selanjutnya silakan kalian pilih menu transaksi, kemudian cari transaksi terakhir pembelian tiket pesawatnya. Di sini saya sudah melakukan yaitu pembelian tiket pesawatnya, silakan kalian sentuh saja untuk transaksinya. Kemudian di sini langsung muncul tulisan kode bookingnya yaitu terdiri dari 6 huruf kapital semua. Silakan kalian salin yaitu dengan menyentuh icon salin atau copy di sebelah kanan kode bookingnya, maka akan muncul kode booking keberangkatan berhasil disalin. Oke, setelah itu silakan kalian lakukan web check-in online di situs maskapai resminya. Oke, demikian tutorial kali ini. Jika video ini bermanfaat buat kalian, silakan kalian like dan jangan lupa untuk subscribe. Dan saya kiri, wassalamualaikum.